tanya, Sarah cerita ni, Sarah buka aib ataupun Sarah memberi semangat kepada korang untuk menjadi lebih baik? Assalamualaikum, selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Miss Kiha nak cerita tentang ni pula. Puteri Sarah Trigger, jual cerita luar dalam kain suami, akhirnya ada ustazah beri hidayah. Baru-baru ini, pelakon Puteri Sarah Liana memaklumkan niatnya untuk bercerita mengenai kisah hidupnya yang terjadi pada ketika ini adalah untuk memberi semangat kepada wanita di luar sana dan bukan untuk membuka aib mana-mana pihak. Menerusi hantaran yang dimaknai oleh seorang pengguna laman TikTok, kelihatan pelakon yang berusia 37 tahun itu sedang meluangkan masa bersama pengikutnya dengan membuat siaran secara langsung di aplikasi tersebut. Sarah nak tanya, Sarah cerita ni buka aib atau memberi semangat kepada korang untuk menjadi lebih baik? Sarah cuma nak beri semangat. Saya rasa bagi korang semua motivasi. Buat apa korang nak sedih-sedih? Kemudian jika ada apa-apa yang berlaku pada korang semua, korang keluar dengan ada maruah. Jangan keluar menangis. Faham wanita-wanita dekat luar tu? Ujarnya. Kelihatannya Sarah mengatakan bahawa tindakannya bercerita perihal rumah tangganya bukanlah untuk membuka aib suaminya, Syamsul, tetapi untuk membuka mata dan minda wanita dan isteri luar sana yang ditindas suami. Apa pendapat anda? Adakah wajar atau tidak tindakan Puteri Sarah ini? Terpulang kepada anda untuk membuat andaian dan kesimpulan. Bagaimanapun, ini bukanlah kali pertama Sarah digelar sebagai pembuka aib suami. Sekitar 5 bulan lalu, ketika media digemparkan dengan berita perpisahan antara pasangan selebriti Miss Nina dan Noh Hujan, Puteri Sarah dilihat meninggalkan kata-kata semangat buat Miss Nina. Hal terbabit telah menarik perhatian warganet untuk meninggalkan reaksi mereka terhadap kata-kata Puteri Sarah, di mana dia berkata sememangnya mengidolakan Miss Nina. Biarpun mempunyai niat baik untuk memberi semangat kepada rakan selebriti, kebanyakan netizen mempunyai pandangan yang berbeza hinggakan mereka membuat perbandingan antara dua selebriti itu. Ada di antara warganet berkata Puteri Sarah tidak perlu sibuk dengan hal Miss Nina dan hanya perlu jaga diri sendiri yang kian hari didakwa sering mengaibkan suami sendiri di platform media sosial untuk meraih perhatian. Ketika ini, media sosial kecoh apabila Puteri Sarah mendakwa suaminya yang merupakan pengarah tersohor tanah air, Syamsul Yusof, telah berkahwin dengan Ira Kaza di Thailand. Namun tiada sebarang pengakuan sebenar sehingga ke hari ini. Sebaiknya kita sebagai netizen mendoakan yang terbaik buat Puteri Sarah dan keluarga agar masalah yang dialaminya kini diselesaikan dengan cara baik dan mendapat keadilan yang sewajarnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Koko Chi tau. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.